Hai, assalamualaikum everyone. It's your boy Leif again daripada Marjans TV. Selamat kembali ke channel aku, Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Thank you so much sebab klik video ni, guys. A big shout out to Taguarua. Yes, yang sponsor baju aku pada hari ini. Ha, okay, dia bagi aku a few baju dengan topi. Memang, I really really love the quality of this brand. Kalau korang nak tahu, Taguarua ni, dia is a lifestyle clothing line kat Malaysia ni. It's local brand. Tapi dia menggunakan dialect orang Afrika. So, perkataan Taguarua ni, ianya bermaksud macam air yang mengalir macam tu. So, it's like a flow of water. Cool. Suka gila dengan collection. Collection ni memang sempoi gila, style gila untuk rider-rider yang bawa motor semua. Aku tak bawa motor pun aku suka gila baju-baju dia. Quality sangat bagus tu. Color dia memang cantik. Printing dia bagus. So yeah, shout out to Taguarua. Korang boleh check link kat bawah. Kalau korang nak shopping ke, korang nak tengok baju-baju yang baru, yang best ke, check out Taguarua. Okay. So tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak bercakap tentang Lucifer, tentang Azazil, tentang Iblis. Sejarah macam mana terjadinya Iblis ni. Sebab ramai komen dekat video aku sebelum ni pasal Lucifer dan sebagainya. Sama bertanya aku, Lucifer tu Azazil ke? Okay, Azazil tu Lucifer ke? Dan adakah Azazil itu adalah Iblis? Adakah Iblis itu malaikat? Sebab dia dah confused lah cerita ni. Sebab ramai yang kata yang macam bawa yang dulu Iblis tu sebelum ni nama dia Azazil. Dan Azazil tu adalah macam ketua malaikat dan sebagainya. Ramai yang confused kat situ. Jadi hari ni aku nak memperbetulkan fakta itu. Aku nak bawa korang cerita yang sebenarnya tentang sejarah asal-usul Iblis. Dan siapakah Azazil dan siapakah Lucifer sebenarnya yang kita persoalkan pada hari ini. Sebab terdapat banyak kecelaruan, banyak yang confused tentang perkara yang mudah ini. Tapi sumbernya sering kali diputar belik. Sumbernya sering sekali dialter untuk menjadikan sebuah cerita yang sangat tidak mengikut kita punya Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa-apa pun cerita pada hari ini, kita akan berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah tentang nak mengenali siapakah musuh kita, iaitu Iblis ataupun Syaitan, musuh kita yang nyata. Cerita dia macam ni, guys. Starting point dia, cerita dia, dia bermula apabila di mana Tuhan meletakkan satu makhluk atau satu golongan ini, satu kaum ini, untuk mendiami bumi. Dan pada ketika itu, yang mendiami bumi adalah jin. Dan jin ni kita tahu adalah ciptaan Tuhan. Malaikat juga ciptaan Tuhan dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa di manasanya malaikat itu dicipta. Dicipta untuk mengikut perintah suruhan Allah SWT. Dan ini diperbuat daripada cahaya, daripada nur. Manakala jin pula adalah diperbuat daripada api. Dia punya sifat dia. Jadi, jin ni ada tergolong kepada dua jenis lah. Semua orang tahu, jin yang soleh, yang muslim, dan juga jin yang bukan jin Islam, bukan jin yang soleh dan melakukan kerosakan dan sebagainya. Dan apabila Tuhan memberi taklif, taklif tu adalah macam tanggungjawab yang diberikan kepada sesebuah makhluk, ke sesuatu makhluk itu, iaitu jin. Dia memerlukan messenger. Okay, apapun yang Allah SWT nak sampaikan kepada makhluk-makhluk ini, Allah SWT akan menghantar messenger ataupun utusan lah. Dan untuk jadikan cerita, utusan pada jin ini, pada kaum jin ini, adalah daripada kaum jin juga. Iblis ini adalah satu makhluk jin yang sangat-sangat taat dan soleh ke atas perintah Allah SWT. Dia beribadat memang tak berhenti-henti. Dia beribadat selama beribu tahun dan kemudian diangkat-diangkat-angkat, dan akhir sekali boleh dikatakan sampai Allah berfirman antara Iblis ni dengan Tuhan tiada apa-apa yang di antara mereka. Jin ciptaan Tuhan yang begitu taat sekali kepada Allah SWT. Dan sehinggalah pada satu ketika itu di mana apabila Allah SWT menghantar para malaikat ke atas muka bumi untuk berperang dengan jin-jin yang membawa kemusnahan, yang membawa kehancuran, yang membawa kepada bencana, kecelakaan dan sebagainya. Tiba masanya, sampai satu masa itu Allah menghantar para malaikat untuk berperang dengan jin. Dan pada ketika ini juga Allah memberi keizinan kepada Iblis untuk bersama-sama dengan malaikat, bersama para malaikat, untuk berperang, untuk berperang bersama jin, untuk menghancurlah kaum jin datang ke bumi ini. Kerana setiap utusan Allah, setiap utusan Allah ke atas jin-jin ini, para-para utusan jin ni banyak dibunuh semua. Jadi sampai satu tahap tu sampai maksima, sampai punya limit, memang Tuhan kata okey, nak hapuskan lah semua jin kat dunia, kat muka bumi ini, habis. Kecuali jin-jin yang tak berperang, yang sorok, yang lari, dia masuk hutan ke, masuk gua ke, apa benda semua. Dan itulah yang tinggal sakit-baki jin kat muka bumi. Dan kemudian selepas habis berperang dan sebagainya, sinilah di mana ketika para malaikat dan iblis balik meninggalkan bumi dan untuk berhadap dengan Allah SWT. Dan Allah SWT berkata,
berkata kepada para malaikat pada ketika itu bahawa Allah SWT ingin meletak satu lagi makhluk untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan pada ketika inilah iblis bersuara tentang kegusarannya mengenai makhluk-makhluk yang akan merosakkan muka bumi ini. Dan kemudiannya Allah ada menyebut tentang perkara-perkara yang di mana bahawa engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Dan ini adalah benar kerana Allah itu Maha mengetahui. Dan setiap keputusan yang Allah SWT ingin lakukan, seperti contohnya ingin meletakkan satu lagi makhluk di atas muka bumi sebagai khalifah, Allah SWT tahu, mengerti apa benda yang ingin dilakukan dan tidak diketahui oleh iblis dan juga para malaikat yang lain. Dan maka ketika itulah Allah membuat satu makhluk manusia yang bernama Adam, Nabi Adam AS. Aku memberikan ilmu pada makhluk manusia ini untuk memastikan mereka tidak melakukan kerosakan dan sebagainya. Ilmu yang diturunkan, yang ditiupkan kepada Nabi Adam AS, membuatkan Nabi Adam itu adalah manusia yang ciptaan Allah, yang dikatakan jika manusia ini mempunyai ilmu dan pengetahuan seperti Adam AS, maka manusia tidak akan berbuat kerosakan, manusia tidak akan melakukan maksiat, manusia tidak akan melakukan kemudaratan kerana ilmu yang ada pada diri mereka membuatkan mereka taat kepada Allah SWT. Dan pada ketika itulah Allah menyuruh pada malaikat dan semuanya pada ketika itu untuk sujud kepada Adam sebagai tanda hormat. Dan pada ketika ini kita tahu di mana malaikat itu keseluruhannya sujud kepada Adam kecuali iblis. Iblis tidak mau menerima kenyataan ini kerana beliau merasakan dirinya lebih baik daripada Adam yang diperbuat daripada tanah, sedangkan dia tu dibuat pada api. Alright, so kat sini kita nampak dengan jelas ni di mana bahawa iblis itu bukannya malaikat. Ini kerana kita tahu sifat malaikat itu tidak mampu, tidak boleh untuk mengatakan tidak ataupun no kepada suruhan perintah Allah. Mereka tidak ada nafsu, mereka tidak ada pilihan, mereka taat sahaja, akur. Berbeza dengan malaikat jin pula, ada sifat ini. Mereka ada sifat untuk tidak membuat, mereka ada sifat untuk mengatakan tidak, mereka ada sifat untuk membantah. Dan dekat sinilah kita boleh nampak bahawa terang-terangan iblis itu bukan daripada kalangan malaikat. Dia bukan fallen angel macam cerita-cerita Lucifer tu, macam cerita Bible. The biblical semua tu kan ada cerita the satu makhluk malaikat yang the fallen angel yang tak nak terima kata-kata Tuhan, melawan apa semua, dia jadi Lucifer, dia jadi fallen angel. Bukan, itu bukan cerita yang kat sini. Iblis itu bukan Lucifer, dan nama Azazel itu sendiri tidak terdapat di dalam kitab-kitab sebelum ini. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, hadis dan sebagainya tidak menyebut perkataan Azazel itu sebagai nama kepada iblis sebelum iblis. Iblis adalah iblis. Sejak azali lagi nama iblis adalah iblis. Dalam ayat Al-Quran pun seperti ini, kalau kau dapat lihat, memang mengatakan bahawa nama yang diberi, nama yang dipanggil adalah iblis. Okay, so kita jangan pening-pening, jangan confuse. Azazel tu siapa? Lucifer tu siapa? No, iblis adalah iblis. Iblis bukan malaikat. Iblis bukan ketua malaikat. Iblis bukan yang memimpin malaikat. Kita kena clear kat sini. Dan kerana inilah apabila iblis tidak mahu sujud kepada Adam sebagainya, tidak mendengar arahan perintah Allah SWT, dan dia berasa angkuh, sombong dan sebagainya, membuatkan segala amal ibadatnya yang berpuluh-puluh ribu tahun yang dulu, dan menjadikan iblis tu terkenal dengan taat setianya, begitu saja hilang, begitu saja tidak dipedulikan oleh Allah SWT kerana tidak mengikut arahan ayat perintah Allah SWT. Dan kerana satu perbuatan itu sajalah membuatkan dia tu jadi kafir dan dilaknat oleh Allah SWT untuk selama-lamanya. Kerana satu perkara saja, seperti tidak mendengar arahan, tidak mendengar perintah Allah SWT, dan juga sifat dia yang sombong dan angkuh itu. Aku nak selit juga cerita di mana bahawa macam dari mana datangnya cerita iblis tu adalah daripada golongan malaikat. Jom. Kejap, iklan jap. So, sekarang PKP ni korang dah boring tak makan nasi? Dah boring tak makan ayam je? So, why not kita try Nanny Sue Premium Steak? Nanny Sue Premium Steak hantar aku 2 steak ni. Okay, aku dah kata premium. Aku pun macam mana lah, premium betul ke premium ni? Sekali masa diorang hantar kat aku steak ni, aku terkejut gila. Korang tengok ni guys. Korang tengok dia punya marbling, korang tengok dia punya size dia. Memang aku cakap, wow, this is premium. Dia punya marbling kala-kala putih tu sangat-sangat banyak. Dia bagi aku 2 flavor. Satu dia punya signature flavor rub dia. Lagi satu adalah original yang tak ada apa-apa flavor. Jom ikut aku masak dua-dua dan lepas tu kita rasa. There you go guys, dah siap masak lah. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut gila weh. Amazing. Satu pack RM30 je. Kau sama makan. Kau sama tengok video ke? Okay? Order weh. Sekejap.
terdapat beberapa ketsa, terdapat beberapa story daripada agama lain-lain meniru penceritaan ini dan membuatkan versi mereka dan membuatkannya ia berbunyi seperti iblis itu adalah keturunan ataupun golongan daripada malaikat. Contohnya ajaran daripada Yazdani. So agama Yazdani ni dia berasal daripada dekat area ke utara Iraq, dekat dengan sempadan Turki situ. Dia tak besar, dia orang anut pun tak ramai. Tapi dia punya what they call it, dia punya cerita, dia punya kisah agama Yazdani ni memang seakan-akan atau similar ataupun mirip kepada cerita tentang iblis ini. Bagaimana iblis daripada seorang, daripada satu makhluk yang sayangi Allah dan sebagainya, dan kemudian dia memurkai dilaknat sebagainya. Agama Yazdanism ni dia sama je, dia menganggap Tuhan tu Esa yang satu yang digelar Yazdan. Kisah dia, Yazdan ni ataupun Tuhan kepada agama Yazdan ni cipta 7 malaikat. Alright, 7 malaikat untuk menjaga bumi ini. Ketua malaikat yang pertama yang dicipta oleh Tuhan Yazdan ni adalah Melektaus. Melektaus ni dikira macam ketua malaikat lah. Malaikat pertama daripada 7 malaikat yang lain untuk menjaga alam ini. Melektaus ni adalah makhluk ataupun malaikat, makhluk lah, makhluk pertama yang dicipta oleh Tuhan Yazdan daripada sifat Tuhan situ sendiri. Jadi cerita agama Yazdan ni sama dengan cerita biblikal ataupun cerita daripada Bible, daripada Injil, mana bahawa makhluk pertama yang dicipta oleh Tuhan dia, oleh Yazdan dan juga Tuhan dia dalam Injil tu adalah malaikat. Malaikat yang bernama Melektaus ni bagi Yazdan, dan juga malaikat yang bagi agama Kristian ni adalah Lucifer, Morning Star. So cerita dia dah sama kat situ, tapi Islam lain. Tugas pertama Yazdan, Tuhan Yazdan ni kepada Melektaus ni adalah tidak tunduk kepada mana ciptaan. Itu dia punya first task dia. Selepas Tuhan Yazdan ni dah cipta Melektaus dan sebagainya, dah ciptalah malaikat-malaikat lain, 6 malaikat yang lainnya, Tuhan Yazdan ni menyuruh malaikat-malaikat lain ni pergi ke muka bumi untuk ambil tanah liat, untuk ambil debu, untuk Tuhan mencipta satu makhluk yang bernama Adam. Tu saya kisah dia, sama je kisah dia. Dan sama je kisah dia, cerita dia dah cipta apa benda semua, Tuhan Yazdan ni suruhlah malaikat-malaikat ni sembah Adam, sujud kepada Adam. Okay? Dan malaikat lain pun sujudlah kepada Adam, kecuali Melektaus ni, yang ketua malaikat ni yang first-first tu. Dia kata, Tuhan dah suruh aku pada mulanya untuk tidak menyembah apa-apa. Jadi dekat situ dia dah start melawan dan start sebagainya lah. Jadi cerita Melektaus ni, cerita agama Yazdan ni dengan cerita biblical daripada Injil ataupun kitab Bible itu, dia seakan-akan sama. Cerita dia menunjukkan macam bahawa Melektaus ni ataupun Lucifer tu adalah daripada golongan malaikat. Sebenarnya bukan sama sekali. Tidak sama sekali. Iblis itu daripada golongan malaikat. Iblis tu adalah daripada jin semata-mata. Tak perlu confusion kat sini. Tak payah nak confuse. Tak payah nak confuse bahawa oh, dia ketua malaikat lah. No. Iblis adalah iblis. Iblis adalah iblis yang mempunyai nafsu, yang mempunyai keinginan, yang mempunyai kebolehan untuk berkata tidak dan melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tidak sama sekali malaikat. Dia bukan sama sekali malaikat. Cerita dia kat sini, apa yang aku nak sampaikan? Simple je. Terdapat pelbagai jenis cerita. Cerita-cerita yang berunsurkan keagamaan macam ni, yang menyitakan bahawa macam oh tu ketua malaikat dan sebagainya, Azazil lah, watak-watak semua ni. Lepas tu ada lagi cerita daripada Injil lah, Lucifer lah, daripada agama Yazdan ni lah, dan macam-macam ni. Tugasnya memang hanya untuk memeningkan kita umat Islam dan sebagainya. Jadi apakah umat Islam perlu harus lakukan dalam situasi sebegini? Semestinya berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dah terang-terang menyatakan bahawa bagaimanakah zat-zat malaikat itu, bagaimana malaikat itu dicipta, bagaimanakah pula kaum jin, golongan jin ini dicipta dan sebagainya. Tidak perlu ada complication ataupun confusion dekat sini tentang status iblis itu. Sebelum ni dia apa? Adakah dia ketua malaikat ke? Adakah dia itu malaikat ke? Tak perlu nak pening-pening. Dah seterang-terangnya iblis tu adalah daripada jin, daripada golongan jin. Dan malaikat itu adalah malaikat. Jadi kat situlah aku rasa macam tugas aku untuk menyampaikan perkara-perkara ini agar kita semua tidak tersasar lagi, supaya kita tidak ada confusion atau pening-pening lagi. Okay? Dan segala benda yang aku kumpulkan ini juga datang daripada sumber-sumber yang sahih, daripada Jabatan Mufti punya website, daripada JAKIM punya website. Benda-benda tu dah simple lah, dah terang dah. Dia siap bagi translation, juga bagi tafsiran. Translation dengan tafsiran tu berbeza. Sebab kita ni bukan orang Arab, kita tak boleh nak baca dia translation kemudian mentafsir. Tu salah. Sebab kita tidak belajar bahasa Arab, kita tak faham kosakata dia, kita tak faham dia punya vocab dia, kita tak faham penggunaan ayat dalam bahasa. Sebab itulah kita kena baca translation dan kemudian tafsiran yang telah dibuat oleh orang-orang yang bertauliah. So guys, thank you so much watching. Aku doakan kepada semua agar kita semua tidak confused lagi dengan benda-benda yang mengelirukan dan sebagainya, agar kita terus berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan thank you so much for watching guys. See you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.